Mas Yandra, itu inspirasinya apa sih bikin lagu bisa makjleb gitu loh, kalau kata anak-anak zaman sekarang? Kalau inspirasinya dari kejadian yang benar, yang aktual sih sebenarnya. Pengalaman pribadi gitu nih? Iya, betul. Oh, oke. Okay. Itu yang saya rasakan waktu ketika itu. Cie, ketika kapan Mas? Ya, jadi ketika itu saya merasakan hal demikian, ya saya tuangkan aja dalam lagu. Soalnya saya mengalami halnya gitu pada saat itu. Jadi real time itu buatnya. Oh, Mas Chandra pertama kali memang pengen sama Ardhito atau gimana nih proses pencarian untuk akhirnya collab bareng? Ya, itu memang kejelian dari teman-teman di label ya, label Signature Music ya. Panji Prasetyo dan juga Nikita Dompa sebagai produsernya. Sebenarnya mereka yang menyarankan Ardhito gitu ya. Karena mungkin mereka lihat Ardhito memang warna musiknya ke jazz ya, ke lebih warna jazz. Terus juga apa namanya, lagunya memang berkarakter demikian. Jadi menurut saya sih memang kejelian mereka itu yang yang mendeteksi ya, dan menggabungkan lagu itu dengan Ardhito. Nah, lagu sama penyanyi itu jodoh-jodohan with.